Assalamualaikum, Mas Gavin. Iya, Assalamualaikum, Mbak Hasna. Pinter, siapa lagi itu? Oh, Assalamualaikum, Mbak Febi. Halo Mbak Febi, senyumnya mana Mbak Febi? Assalamualaikum Mas Abi. Assalamualaikum Mas Abi. Halo. Assalamualaikum Mas Rafa. Mas Rafa juga sudah ganteng. Siapa itu ya yang masih terjeda ya? Sebentar. Oh, Mas Rio, Rio yang belum ada. Sebentar. Oh, enggak. Sinyalnya. Sip, pinter. Hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Fanya hari ini izin ya. Fanya izin karena ini sakit hidungnya. Waalaikumsalam cantik. Oh iya Aisyah yang belum. Sebentar ya, Bu Dina nambah nambah itu ya, nambah ke Aisyah dulu. Sebentar. Oh iya, ini nggak dengar suaranya Bu Dina, nggak dengar. Suaranya Bu Dina nggak dengar. Oh nggak jelas, ya. Oh iya Mbak Aisyah cantik. Assalamualaikum Mbak Aisyah. Yang lain dengar suaranya Bu Dina nggak yang lain? Mbak Hasna dengar suaranya Bu Dina, Mbak Hasna. Dengar? Mbak Febi, Mas Gavin dengar nggak suaranya Bu Dina? Dengar nggak, Nak? Suaranya kurang jelas. Ayo sekarang kita berdoa ya. Berdoa dulu ya. Pinter, sebelum kegiatan kita harus berdoa dulu. Clap your hand. Mana tepuk tangannya? Clap your hand. 1, 2, 3, action. Good morning, my friends. Good morning, teacher. See you again. Good morning, my friends. Good morning, teacher. Hello, 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 hello. I am students from kindergarten. Gemala Bayangkari. I am students from kindergarten. Gemala Bayangkari. Lipatlah tangan, tunduk kepala. Kita berdoa pada Tuhan. Berdoa mulai, ya Tuhanku. Berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Pray to, oh my God, give me useful
ni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Alhamdulillah, pintar semua, hebat hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinter, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Pinter, A1. Yes. Pinter. Alhamdulillah. Oh, enggak jelas. Oke, kalau enggak jelas Bu Dina pakai ini dulu. Oke, sebentar ya. Nyoba pakai ini jelas enggak? Halo? Halo, sudah jelas? Oh, alhamdulillah, berarti harus pakai ini ya. Biar suaranya Bu Dina jelas, pinter. Hari ini hari apa ya, Nak? Pinter, hari ini hari Senin. Pinter, tanggal berapa hari ini? Oh, tanggal 1. Pinter, tanggal 1 bulan. Tanggal 1 bulan Maret tahun 2021. Iya, alhamdulillah kita sudah ini ya, sudah ganti bulan sekarang, sudah bulan Maret. Ya, maaf ya, sekolahnya masih menunggu info. Belum boleh masuk dulu. Sebentar, semoga bulan ini boleh ya, Nak ya. Kita masih nunggu dulu, nunggu info dulu. Siapa yang mau bercerita kegiatannya di rumah apa saja ya? Siapa yang mau bercerita? Siapa dulu yang mau bercerita? Mbak Febi? Mbak Febi sudah makan, Mbak Febi? Sudah sarapan? Sarapan apa, Mbak Febi? Enaknya sarapan rawon. Mbak Hasna makan apa, Mbak Hasna? Makan apa, Nak? Sarden? Sarden? Oh iya, pinter, makan ikan, ikan sarden. Mas Gavin, Mas Gavin makan apa tadi? Nasi jagung? Ya Allah, nasi jagung sama apa? Sama lodeh? Hah? Enaknya Mas Gavin makan nasi jagung. Mas Abi makan apa, Mas Abi? Makan telur, pinter. Habis makannya tadi? Alhamdulillah. Mas Rio, Mas Rio, tadi makan apa, Mas Rio? Makan apa, Nak?
Makan apa? Chicken wing? Waduh, Bu Dina enggak dengar. Teman-teman ada yang dengar enggak Mas Rio makan apa? Oh ya Allah, ya nasi sama lele enaknya. Ada sambelnya enggak Mas Rio? Enggak ada sambelnya. Oh iya, pakai saus. Mas Rafa, senyumnya Mas Rafa belum kelihatan. Mas Rafa, ayo senyum dulu Mas Rafa. Biar ganteng. Wah, kelihatan ganteng kalau senyum ya. Mas Rafa tadi makan apa pinter? Oh, alhamdulillah sudah sarapan semua ya. Sudah sehat. Sudah hebat, sudah mandi semua? Sudah mandi? Sudah, alhamdulillah, pinter, sudah makan, sudah mandi, sudah berjemur, sudah olahraga tadi? Sudah? Sudah, kalau pagi bangun tidur, langsung olahraga ya, habis sholat, sebelum mandi atau sesudah mandi. Mbak Hasna nguap, pinternya ditutup kalau nguap, pinter. Mbak Hasna kalau nguap ditutup gini, tangannya dibalik gini nak, dibalik gini kalau angok. Ah, pinter, menggunakan tangan kiri ya, tangan kiri. Dan gak boleh bersuara kalau angok. Ah, pinter. Biar tidak ada setan yang masuk ke perutnya. Nanti kalau gak ditutup, waktunya nguap, ada setan masuk ke perutnya. Gini, ke mulutnya sini, terus tertawa di perut. Ha, 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 aku bisa masuk perutnya. Gitu. Ya, jadi harus ditutup. Iya, anak-anak hati-hati ya. Tadi maminya Fanya itu bercerita, katanya Fanya itu hari ini gak bisa video call karena hidungnya itu dimasukin tutup pulpen. Ah, ini tutup pulpen dimasukin ke sini ke hidungnya, boleh gak? Boleh gak? Gak boleh ya, sampai sakit, sampai... sampai Fanya itu dibawa ke rumah sakit karena hidungnya itu dimasukin tutup pulpen. Gak boleh ya, lubang hidung, lubang telinga, gak boleh dimasukin sesuatu ya. Yang boleh dimasukin sesuatu itu apa? Lubang ini, makan. Kalau makan boleh, tapi kalau mainan, ada mainan ini, ada gunting, ada apa, boleh gak ini dimasukin ke mulut? Gak boleh, karena kan nanti kotor. Ini kan ada debunya, ini ada debunya yang nempel di sini, di gunting, di pulpen. Ini ada staples, ini gak boleh ya. Oh iya nak, yang baterainya habis gak apa-apa ya. Yang gak apa-apa, baterainya habis boleh, gak apa-apa, nanti tiba-tiba hilang gak apa-apa. Oke, kalau sudah pegang-pegang peralatan itu tadi harus segera dibersihkan. Karena Bu Dina kan di dalam kelas, kalau di luar kelas ada air. Kalau di dalam kelas menggunakan hand sanitizer seperti ini, pinter. Ah, jadi bersih lagi. Ayo sekarang kita tepuk CTPS. Ayo bersama-sama tepuk CTPS. Ingin sehat dan selamat cuci tangan. Telungkupkan dua tangan bergantian. Oh iya begini, ditelungkupkan dulu begini. Mengatup dan mengunci. Lalu putar ibu jari. Terakhir gosok-gosok kuku jari. Pinter, jadinya tangannya bersih. Oke pinter. Kemarin anak-anak kegiatannya temanya alun-alun ya. Alun-alun Lamongan. Oke, alun-alun Lamongan. Anak-anak sudah dikerjakan semua kegiatannya? Sudah. Alhamdulillah sudah. Karena besok kegiatannya ada lagi. Ada waduk.
gondang. Kalau kemarin di alun-alun, oh siapa yang kemarin hari Minggu mince ke alun-alun? Siapa yang jalan-jalan ke alun-alun? Enggak? Di rumah saja? Pinter, di rumah saja. Oke, di alun-alun itu ada apa saja ya? Oh, pinter. Mas Abi nulis alun-alun Lamongan. Ada pesawat, terus ada apa lagi? Oh, ada robot. Ada apa lagi? Biang lala, pinter. Terus ada? Ada prosotan, ada ayunan, ada jungkitan. Pinter kalau main. Oh iya, ada kereta api, tapi kereta apinya di luar ya, muter-muternya di luar alun-alun. Keretanya enggak masuk alun-alun. Terus iya, banyak sekali mainannya. Terus kita bisa jalan-jalan juga. Oh iya, ada air mancurnya. Pinter. Kalau anak-anak sudah pernah ke Waduk Gondang belum? Siapa yang pernah ke Waduk Gondang? Sudah, ada yang belum? Waduk Gondang itu ada di Kecamatan Sugio. Waduk Gondang. Ya, besok temanya Waduk Gondang. Hari ini yang belum diselesaikan tugasnya, diselesaikan dulu. Besok ada lagi tugasnya untuk minggu depan. Waduk Gondang temanya. Di Waduk Gondang ada apa saja? Siapa yang pernah ke Waduk Gondang? Ada monyet. Iya, ada monyet. Terus ada ular. Iya, ada perahu. Terus ada apa lagi? Oh, Mbak Feby enggak pernah. Mbak Feby enggak pernah. Kalau enggak pernah nanti minta cerita itu ya, minta cerita Mama ya. Oh, pernah dulu. Iya, dulu. Bu Dina juga sudah lama enggak ke Waduk Gondang. Kemarin itu Bu Dina sama Bu Tuti itu pembuatan videonya di Telogo Bandung, tidak di Waduk Gondang. Nanti anak-anak kegiatannya membuat waduk ya, bermain sama ayah bunda membuat waduk. Pinter. Ayo anak-anak, sekarang sudah hampir 9:30. Dalam membuat waduk bisa menggunakan pasir di depan rumah, bisa menggunakan tanah, bisa kalau di rumah nggak ada tanahnya, nggak ada pasirnya, anak-anak bisa menggunakan ember, boleh ember nanti ditata di sekelilingnya, dikasih pohon-pohon, dikasih boleh membuat perahu di dalam airnya itu, karena di Waduk Gondang katanya Mas Rafa tadi ada perahunya. Siapa yang pernah naik perahu di Waduk Gondang? Pernah? Oh iya, pernah. Pinter. Anak-anak sekarang itu anak-anak sudah semester 2, berarti tahun depan anak-anak itu sudah naik ke TKB. Anak-anak sudah bisa pipis sendiri, cawi sendiri sudah bisa? Bisa? Oh pinter, bisa, pinter, sudah bisa pipis. Pinter, belajar mandi sendiri, digosok badannya, belajar cawi sendiri, pinter. Ayo sekarang diajari Bu Dina bernyanyi sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh. Mau? Mau?
Coba didengarkan dulu ya yang belum bisa ya. Sentuhan, tangannya ke depan. Sentuhan boleh. Kepala, tangan, kaki. Karena sayang. Sentuhan tidak boleh. Oh, Bu Dina enggak terlihat ya. Yang tidak boleh dipegang mana saja? Sentuhan tidak boleh. Yang tertutup, baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Tadi yang boleh disentuh apa saja? Kepala boleh, terus tangan, terus apa lagi? Kaki. Yang tidak boleh disentuh orang lain apa? Mulut. Bibir enggak boleh. Terus dada tidak boleh. Terus pantat tidak boleh ya. Pantat, auratnya ini tidak boleh. Depan, belakang tidak boleh disentuh orang lain ya. Kalau anak-anak di rumah ada temennya, ada orang lain yang memegang, anak-anak harus bilang sama mama ya. Enggak boleh, harus bilang tidak sopan. Pan, harus bilang gitu ya, langsung teriak ya. Oke. Tidak boleh pegang yang tidak sopan, yang tertutup, baju dalam, dada, bawah, sama mulut. Tidak boleh dipegang orang lain. Makanya anak-anak belajar ya, belajar cawi sendiri. Kalau berpakaian yang sopan, Mbak Hasna pinternya. Mbak Hasna ngantuk, tadi bangun jam berapa pinter? Oh, jam 5, pinter sekali ikut sholat subuh ya, pinter oleh. Oke, sebelum kita berdoa sesudah kegiatan, ditambah satu lagi. Kita hari ini belajar doa masuk rumah, oke? Oke, kemarin doa keluar rumah, bagaimana doa keluar rumah? Ayo bareng-bareng sama Bu Dina ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Pinter, itu kemarin yang doa keluar rumah. Kalau doa masuk rumah bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Pinter. Amin. Anak-anak harus berdoa. Kalau di rumah ada mama sama papa di dalam kamar, anak-anak kalau mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu ya. Diketuk dulu pintunya. Oke, harus diketuk dulu. Assalamualaikum, mama, aku boleh masuk? Begitu ya. Nggak boleh langsung masuk. Mau bertamu ke rumah orang lain juga diketuk dulu pintunya. Assalamualaikum, berdiri dulu sampai orangnya boleh mempersilahkan masuk.
Oke, pinter. Ayo sekarang kita berdoa sesudah kegiatan. Sudah selesai ya. Nanti anak-anak boleh melanjutkan kegiatannya di rumah bersama ayah bunda. Boleh bermain, boleh lihat TV. Tapi kalau lihat TV tidak boleh dekat-dekat. Tidak boleh mainan HP terlalu lama. Tidak boleh dekat-dekat gitu mainan HP, nanti matanya sakit. Oh, pinter. Ayo clap your hand. Berdoa sesudah kegiatan. Clap your hand. 1, 2, 3, extend. Goodbye my friends, goodbye teacher, goodbye see you again. Goodbye my friends, goodbye teacher, goodbye, goodbye, goodbye. Lipatlah tangan, tunduk kepala. Kita berdoa pada Tuhan. Berdoa mulai. Ya Tuhanku, terima kasih atas perlindungan yang Engkau berikan. Amin. Pray do. Oh my God, thanks for your protection to me. Amin. Ditambah doa untuk orang tua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warham huma kama rabbayani shoghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Apa Mbak Feby mau cerita apa? Oh, diajak ke kafe, makan-makan di kafe. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya, Mbak Feby. Sekarang lagi sama siapa video call-nya? Oh, sama Bu Guru Les. Iya, enggak apa-apa. Karena Mbak Feby, mamanya kan kerja. Sama seperti Mas Rafa. Mas Rafa, Mas Rio juga kan. Mamanya sedang itu bekerja. Ya, oke Bu Dina. Itu ya, kasih salam anak-anak. Jawab salam ya. Mbak Hasna, bonekanya bagus sekali. Siapa nama bonekanya itu Mbak Hasna? Doraemon. Warna apa Doraemonnya? Biru. Blue. Ah, Mas Gavin, itu di belakang ada adiknya ya Mas Gavin ya. Mas Gavin adiknya ikut sekolah, pinter. Kalau Mas Rafa, wah itu Mas Rafa juga punya boneka loh. Bonekanya Mas Rafa siapa namanya?
Itu Mas Rafa itu ada boneka apa tante, tangannya tante jadi kira boneka sama Bu Dina. Oke, Bu Dina kasih salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peter, ayo kita foto bersama dulu ya. Kita foto bersama ya, senyum yang cantik ya. Gayanya bebas, boleh begini, boleh begini, boleh. Ayo gayanya bebas. 1, 2, 3. Wah, sebentar tangannya Bu Dina kelihatan ini. 1, 2. Ah, pinter. 1, 2, 3. Oke, pinter. Mas Rio juga kelihatan pinter. Terima kasih Mbak Feby sama Ibu. Terima kasih Mbak Hasna sama Bunda ya. Oh, sama Mami. Mbak Hasna manggilnya Mami. Iya, terima kasih Mas Gavin. Mas Gavin ditemani siapa itu Mas Gavin? Bunda apa Mama? Oh, sama Mama. Iya, terima kasih Mas Gavin sama Mama. Terima kasih Mas Rafa sama Tante sama Uti ya Mas Rafa ya. Terima kasih Mas Rafa. Terima kasih. Terima kasih Mas Rio sama Uti. Terima kasih anak-anak hebat semuanya, selalu sehat ya. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Habis ngomong ini nanti habis teleponnya ditutup, anak-anak langsung minum air putih ya. Satu gelas harus habis ya. Oke. Oke ya. Pinter anak-anak minum sambil duduk pegang tangan kanan. Pinter ya. Oke, ditutup Bu Guru ya. Assalamualaikum.